harus kita beradab kepada orang yang lebih tua. Ini umur jauh beda, manggil yang lebih tua, manggil namanya aja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabir, kabir, kabir. Satu kalimat tapi diulang tiga kali. Satu kalimat tapi diulang tiga kali. Kabir yang pertama, hormati orang yang lebih tua. Kabir yang kedua, berikan pengagungan kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah hargai orang yang lebih tua. Jangan seenak-enak udel kita, ya hargain. Ya panggil abang, ya panggil apa kek yang kira-kira kita menghormati dia. Tidak hanya ajaran ahlu sunnah wal jamaah, enggak sembarangan, semua dituntun. Itulah adab harus zahir batin. Walaupun dia bukan abang kita, walaupun dia bukan abang kita, kita harus beradab sama orang-orang yang lebih tua, zahir mubatinan, dan menyayangi orang-orang yang lebih kecil daripada kita, lebih muda daripada kita.